Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ana barakatihi wa bikum fid darin amina. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu bad'il wahyi. Qala syekhul imamul hafidhu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlillahi jalla dhikruhu inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang barakah, di malam yang mulia, tempat yang mulia, kita berkumpul bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan fi dunia wal akhirah kita dijadikan orang yang mulia, dikumpulkan bersama orang yang mulia, bersama Nabi yang mulia dan para sahabatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-mukarram Ustaz Zainuddin, mukarram Ustaz Aminuddin, juga para asatidah lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Begitupun para bapak ibu hadirin sekalian, para remaja sekalian. Alhamdulillah kita memulai kitab kita, yakni kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana pembacaan kitab hadis ini insyaallah sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya mendapatkan ijazah di antaranya dari guru saya Al-Mukarram Ustaz Ahmad Faisal, dari Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita memulai kitab ini, kemarin sudah kita baca tentang biografi atau terjemah daripada Imam Al-Bukhari. Bagaimana beliau lahirnya, bagaimana belajarnya, bagaimana keistimewaan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita memulai membaca hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh seorang imam besar. Haddatsana al-Humaydi, menyampaikan kepada kami, kata Imam Bukhari, guru kami yang bernama Imam Humaydi Abdullah ibnu Zubair. Jadi hadis yang pertama disampaikan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis riwayat Imam Humaydi. Kalau buat kita mungkin namanya terasa asing ya. Imam Humaydi, siapa sih Imam Humaydi? Perlu kita catat, Imam Humaydi adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Lalu apa istimewanya Imam Humaydi ini? Dikatakan di sini Imam Humaydi adalah orang yang nemenin Imam Syafi'i tiap kali ngaji ke gurunya yang bernama Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Jadi ada ulama besar, ulama hadis di zaman Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berguru kepada beliau namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, Imam Humaydi ini adalah temannya Imam Syafi'i. Jadi kalau bisa dikatakan Imam Bukhari berguru dengan CS-nya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari sendiri pun akhirnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini yang mesti kita tandain. Kalau orang sekarang bilang kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada Quran Sunnah, ayo kita langsung baca Sahih Bukhari. Imam Bukhari mazhabnya Imam Syafi'i. Cara sholatnya mengikuti Imam Syafi'i. Lah masa kita langsung ke Imam Bukhari, sedangkan Imam Bukhari sendiri punya mazhab. Tuh. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadus Salihin, pengarang kitab Arba'in Nawawi, punya mazhab juga namanya mazhab Syafi'i.
Masa kita yang baca Riyadhus Shalihin enggak mau bermadzhab Syafi'i sih? Imam Nawawi sendiri aja mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari mazhab Syafi'i, Imam Muslim mazhab Syafi'i, Imam Tirmidzi mazhab Syafi'i. Hampir semua ulama mazhab, ulama apa hadis, hampir semua bermadzhab Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad, pengarang musnad yang tebalnya segini, itu bergurunya dengan Imam Syafi'i. Ya makanya kembali lagi, kita jangan malu untuk mengaku bermazhab. Tenang, Imam mazhab juga pakai Al-Qur'an dan hadis tuh ya. Nah, ini Imam Humaydi. Dan juga istimewanya Imam Humaydi, beliau adalah orang yang nemenin Imam Syafi'i hijrah dari Madinah berangkat ke Mesir. Ya. Jadi Al-Qisah, Imam Syafi'i itu belajar dari Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke Yaman, Yaman ke Irak, Irak ke Madinah lagi. Imam Malik meninggal gurunya, Imam Syafi'i nyari guru baru. Imam Syafi'i nyari guru baru, dicarilah ke Mesir. Karena dengar kabar katanya di Mesir ada ulama besar namanya Imam Laits. Pas sampai di Mesir Imam Laits meninggal dan yang nemenin ke Mesir Imam Syafi'i ditemenin oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Humaydi. Nah, Imam Humaydi itu adalah seorang ahlul hadis yang mana juga berketurunan dari Quraisy. Nah, jadi kenapa alasan Imam Bukhari mendahulukan Imam Humaydi dalam periwayatan hadis sedangkan gurunya banyak? Satu diantaranya karena Imam Humaydi adalah seorang al-imam al-hafiz al-faqih syekhul haram Abu Bakar al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi al-Makki sahib kitab musnad. Dan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dikatakan qaddimu Quraisyan. Kalau bisa, kalau ada apa-apa, duluin orang Quraisy. Itu Nabi yang ngomong. Makanya kalau ada pemimpin, ada dua kandidat, yang satu orang biasa, yang satu dari suku Quraisy, duluin yang Quraisy. Ya. Sampai para habaib kita turunan Quraisy, turunan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi orang Quraisy. Nah maka selain daripada Imam Humaydi adalah seorang yang alim besar, didahulukan Imam Humaydi dalam hadis yang pertama dikarenakan Imam Humaydi berketurunan dari apa? Quraisy itu ya. Nah, kita jangan sembarangan ya, ada orang sekarang ngomong begitu. Ah, Arab lu kayak Arab lu, enggak boleh ya. Kita ame orang Arab jangan sensi. Kita ama orang Arab jangan sentimen. Satu hari Rasul pernah bilang sama sahabat namanya Salman Al-Farisi, orang Persia. Ya Salman, ya la tubghidni. Wahai Salman, jangan kau benci saya. Aku kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Salman, jangan benci saya. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, bagaimana saya benci engkau sedangkan engkau yang ngajak saya masuk Islam? Sedangkan sebab engkau saya kenal Allah. Bagaimana bisa benci Rasulullah? Apa kata Rasul? La tubghidil Arab. Jangan kau benci orang Arab. Kalau engkau benci Arab, maka engkau benci saya. Tuh. Ya, jangan kau benci Arab. Kalau engkau benci Arab, maka engkau benci saya. Ya, tuh. Nah, ini adalah hadis yang menyebabkan para ulama-ulama kita tuh nggak mau yang namanya nyinggung-nyinggung Arab. Kenapa? Karena Nabi orang Arab. Semisal kata kita orang Madura gitu. Semisal kata kita punya guru kita orang Madura. Soleh alim, guru kita orang Madura. Terus ada orang Madura yang mohon maaf kadang-kadang suka maksiat, agak-agak selengean gitu. Kita bilang, ah dasar Madura, secara nggak langsung kita nyindir guru kita. Karena guru kita juga orang Madura gitu. Makanya itulah akhlak, itulah yang menjadikan Mbah Holil Bangkalan, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Mbah Holil Bangkalan sangat taat dan adab dengan guru-gurunya, termasuk guru ngaji beliau. Beliau punya guru ngaji. Beliau berguru dengan seorang yang berasal dari kota Bima. Suatu hari Mbah Holil lagi naik kuda, tiba-tiba Mbah Holil nanya, ini kuda bagus banget dari mana? Ini kuda dari Bima, diturun. Kenapa? Ini kuda satu kampung sama guru saya. Insya Allah. Itu baru kuda sekampung sama gurunya. Bagaimana orang yang berguru dengan gurunya dihormatin tuh, Masya Allah. Ya. Itu baru kudanya. Ya. Wakilah ada seorang ulama, saya lupa namanya, entah Imam Nawawi, entah Imam Ibnu Hajar, lagi naik kuda di tengah padang pasir. Ditanya ini kuda dari mana? Ini kuda dari kampung sana, diturun juga sama. Itu adab luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita punya guru misalnya semisal kata orang Ragunan gitu ya, nanti suatu hari ketemu sama orang, ente dari mana? Ini dari Ragunan. Oh, cium tangannya, hormatin ya. Karena guru kita orang mana tuh? Ragunan gitu. Jadi jangankan ame gurunya, ama kampungnya aja takzim.
ya, ame kudanya aja takzim. Itulah orang-orang dulu. Nah, ini Al-Imam Humaydi dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, huwa afqahu ahli Quraisy fi zamani. Beliau adalah orang yang paling ahli fikih di zamannya. Tuh, ya. Nah, kalau zaman kita, kalau patokan sekarang tuh bukan ilmu. Kalau patokan orang kita sekarang tuh yang guru yang wah tuh yang followersnya 1 juta. Patokan orang sekarang itu bukan lagi ilmu kayak orang dulu. Kalau orang dulu, masya Allah, ya. Ketika orang-orang dulu ngaji, patokan mereka, standar mereka kuat, yaitu apa? Sanad diantaranya. Yang kedua, keilmuannya. Ya. Makanya kalau orang dulu ngajinya sama Mu'alim Syafi'i Azami diantaranya, ya. Mu'alim Syafi'i Azami itu terkenal sebagai orang yang alim, faqih di zamannya. Ya. Bahkan kata Hazami sendiri, itu diambil dari sebuah syair yang ada dalam kitab Qutrun Nada. Walaula muz'ajatun minal layali lama tarakal qatal tibal manami fa in qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Jadi nama Hazami diambil dari apa? Dari seorang yang ada dalam nazam dalam kitab Qutrun Nada. Sebenarnya Hazami itu perempuan. Hazami nama cewek. Ya. Al-Imam Ibnu Hisham sedang menggambarkan bahwasanya ada seseorang namanya Hazami. Ini isim mabni, kalau menjadi fa'il kagak berubah, enggak jadi Hazamu, enggak, Hazami aja. Nah, itu al-qisah, ada seorang perempuan soleha, dia punya mata, matanya tajam, bisa melihat memandang ke dalam radius beberapa kilo. Tugasnya dia adalah ketika musuh datang dikasih tahu pasukan, ada musuh mau datang. Maka nih kampung, nih negeri selalu aman. Kenapa? Karena ada Hazami yang mantau musuh. Seketika musuh datang, dibilangin, wah ada musuh datang, siap-siap pasukan, enggak jadi masuk, gitu. Sampai suatu hari Hazami udah makin tua, matanya udah mulai rabun, kata orang begitu, kata orang. Hazami lagi jaga, dilihat nih ada pasukan, dibilang ke pasukan yang lain, ada pasukan mau nyerang, ente udah tua, enggak lihat kali, salah lihat kali, begitu katanya, ya. Akhirnya tuh kemudian itu benar pasukan datang. Ternyata pasukan musuh benar-benar datang sampai mengobrak-abrik seisi kota sampai runtuh kerajaannya. Akhirnya lakinya, suaminya Hazami bilang begini, ya fa in qalat Hazami fasaddiquha. Udah bilang apa? Kalau Hazami udah ngomong benerin aja. Fa innal qaula ma qalat Hazami, karena ucapan yang benar tuh tergantung apa kata Hazami. Nah, dari sinilah Mu'alim Syafi'i Hazami dikasih nama Hazami. Karena apa? Kalau udah ngomong bener aja udah gitu. Fa in qalat Hazami fasaddiquha. Kalau Hazami udah ngomong benerin aja gitu. Ya. Anu ulama dulu ceritanya kalau lagi bahsul masail nyari masalah nanya sama Mu'alim, Mu'alim gimana? Ketemu gak? Ada dalam kitab ini baris ini begini 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 ibarahnya. Ketemu tuh. Ya. Jadi orang-orang masya Allah orang-orang dulu ya gitu. Bahkan di Yaman ada seorang ulama masyhur di sana, masyhur di sana. Di sini enggak masyhur, di sana masyhur luar biasa. Alim faqih. Saking faqihnya nih orang. Suatu hari ulama-ulama tarim lagi pada rapatnya, lagi pada bahsul masail, nyari masalah. Yang ini buka Fathul Mu'in, yang ini buka Fathul Gharib, yang ini buka Minhaj, yang ini buka Muhadzab, semua buka kitab fikih. Bahas satu masalah, enggak ketemu jawabannya. Kalau orang-orang berilmu tuh kalau ditanya sesuatu jawaban dari kitab. Ya. Kalau orang-orang enggak berilmu jawabannya, kayaknya gitu. Kayaknya sih bener gitu, kayaknya gitu. Ini enggak, mereka menjawab itu harus pakai ilmu. Dicari ibarahnya di kitab, enggak ketemu. Subhanallah, ini Habib yang faqih, yang ahli fikih, yang wali datang. Ada apa ini? Ini Bib, kita lagi nyari masalah ini, gitu. Lagi nyari masalah. Oh, ada di kitab Minhaj. Buka aja di kitab Minhaj karangan Imam Nawawi. Tebalnya segini, enggak tebal banget sih. Mensyarahnya banyak. Buka di Minhaj halaman sekian, bab ini. Subhanallah, ketika dibuka tuh kitab, ada ibarahnya. Jawabannya nemu di kitab. Kata orang-orang yang hafal Minhaj, "Lah, ane apal Minhaj, ane udah ngajar Minhaj bolak-balik, enggak pernah nemu kata-kata ini di kitab ini." Dia penasaran tuh, pas dibuka bener ada. Ini orang yang tadi bingung pulang ke rumah,
ah gue pengen cari di rumah, dicek lagi di rumah, di kitab yang dia pakai, di punya dia, dibuka kitab Minhajnya, dicari kagak ketemu. Subhanallah. Ya, dicari pakai kitab dia kagak ketemu. Nah, ini luar biasa ya. Karomah aulia bisa munculin teks yang kagak ada itu. Subhanallah ya. Artinya apa? Artinya seorang ulama itu dituntut untuk pertanggungjawabannya. Ya. Kalau orang pengen ngejawab satu masalah, mereka bisa aja jawab bilang ini boleh, ini enggak boleh gitu. Tapi dari mana bisa mengatakan boleh, dari mana bisa mengatakan enggak boleh, itu yang perlu pertanggungjawaban gitu. Makanya saya pun pribadi ketika belajar fikih, kita belajar Safinah, Hatam Safinah berasa paling alim. Oh, udah Hatam Safinah. Walaupun kadang disuruh diri mula mengguru. Ya, coba Haris baca, hafal. Baca, alhamdulillah hafal gitu. Naik lagi Safinah, belajar Matan Takrib, naik lagi belajar Fathul Qarib, naik lagi belajar Fathul Mu'in, naik lagi belajar Minhaj, sampai kita buka kitab yang namanya Al-Muhadzab, karangan Imam Asy-Syirazi. Al-Muhadzab itu kitab karangan Imam Syirazi, yang mana kitabnya segini disyarahkan jadi segini. Ya, kitabnya segini nih. Dijelasin sama Imam Nawawi, sama Imam Subki, jadi segini. Subhanallah. Nah, kita kalau ngaji begitu kapan kelarnya, Ibu ya? Ngaji kitab Safinah enggak kelar-kelar setahun. Ini ngaji Muhadzab, syarah Muhadzab majmu', syarah Muhadzab segini, Allah. Tapi subhanallah, Pak, ketika kita buka Muhadzab, kita baru tahu oh ternyata fikih sedalam itu. Fikih itu dalamnya Masya Allah. Sampai kata ulama ya, fikih amenahu, gampangan nahu. Nahu itu kayak apa? Nahu itu kucing tapi kelihatannya macan. Ya, fikih itu macan tapi kelihatan kayak kucing. Perasaan sih belajar fikih gampang gitu, padahal susah. Ya. Cuman alhamdulillah ya, kita kalau fikih kelihatannya susah, orang enggak belajar gitu. Makanya untuk jawab bagaimana hukumnya saat boleh apa enggak boleh, itu berat banget, luar biasa gitu. Nah, inilah kenapa tadi kita baru bisa menilai seseorang alim tuh alim kalau kita alim. Kata ulama, la ya'riful alim illal alim. Enggak ada yang tahu orang alim kecuali orang alim. Ya. Kenapa? Karena orang jahil enggak pernah alim. Gitu. Imam Syafi'i suatu hari lagi duduk pengen istirahat, datang orang, datang tamu. Pengen selonjoran enggak enak, takutnya yang datang tamu orang alim. Kan kita enggak adab kalau ada orang alim kita selonjoran kan? Imam Syafi'i nyuruh tamunya, ngomong dong, ngomong. Artinya apa? Untuk mengukur alim apa enggaknya, disuruh ngomong. Lihat baru ketahuan apakah dia alim apa enggak dari wawasannya. Akhirnya tuh tamu nanya, ya Imam Syafi'i, rukun sholat berapa sih? Bukan berarti orang awam, nanyanya rukun sholat, irah kita selonjoran lagi. Tuh, subhanallah. Ya. Jelas ya? Jadi, yang namanya orang alim, namanya bukan alim itu, ya, patokannya ilmu. Bukan followers, bukan subscriber. Ya. Aneh, soalnya ketemu ada beberapa guru-guru kita, yang enggak main Instagram, yang enggak main Facebook, yang enggak main YouTube. Tapi alimnya Masya Allah. Ya. Nah, inilah Imam Humaydi. Lah, Imam Humaydi berasal dari Mekah. Ya, ini. Nah, Imam Bukhari ingin menyesuaikan antara bab permulaan wahyu yang menjadi bab pertama dengan tempat turunnya wahyu yang pertama. Di mana turunnya wahyu pertama? Di Mekah. Surat apa? Al-Alaq. Jadi suratnya Al-Alaq, perawinya ini adalah Imam Humaydi yang asalnya dari Mekah. Tuh, ya subhanallah. Ini beliau mencoba untuk mencocokkan riwayatnya Imam Humaydi dengan judul daripada kitab ini. Kemudian Imam Humaydi mengatakan, haddatsana Sufyan, telah menyampaikan hadis kepada kami Imam Sufyan. Al-murad yang dimaksud dengan Sufyan kata para pensyarah adalah Sufyan ibn Uyainah. Ya. Kalimat Sufyan kata ulama boleh dibaca Sufyan, boleh dibaca Sifyan, boleh dibaca Safyan. Ya. Jadi kalau ada orang namanya Sufyan, Sin, Fa, Ya, Amin, Nun, boleh baca Sufyan, Sifyan, Safyan. Itu namanya cara baca ya. Saya kita Tirmizi, Imam Tirmizi boleh, Imam Turmuzi boleh, Imam Tarmizi boleh. Makanya di Betawi ada yang namanya Tarmizi, ada ya. Ya, Tarmizi panggilnya Bang Miji ya. Boleh gak Tarmiji? Boleh. Mau tartir tur silakan. Itu ilmu bacaan ya. Kayak contoh gini.
kita sering baca di kitab ada kalimat asyarbini, ya. Kata orang bacanya apa? Syarbini. Kenapa baca syarbini? Iya kan ada balai syarbini katanya gitu. Jadi patokannya balai syarbini, bukan. Ya. Kalau di kitab fikih ada kalimat syarbini, bukan syarbini, bacanya syirbini. Ya gitu. Nah, itu ada satu kitab Imam As-Suyuti mengarang itu tentang masalah cara bacaan akan nama-nama orang. Ya. Dan beliau Imam Sufyan bin Uyainah termasuk daripada tabi'in. Ya. Dan beliau termasuk perawi yang mutqin, thiqah dan sanadnya 'ali. Nah, sampai Imam Ahmad juga bergurunya juga dengan Imam Sufyan. Tapi suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu ketemu sama temannya. Kata temannya gini, ya Ahmad, kenapa ente sekarang ngajinya sama Syafi'i? Gitu. Ini ngomongnya Syafi'i aja karena emang seleting. Ya, Imam Ahmad ini alim luar biasa, Amirul Mukminin fil Hadis. Itu berguru dengan Imam Syafi'i, padahal sebelumnya bergurunya sama Imam Sufyan bin Uyainah. Kata temannya, "Ya Ahmad, ente ngapa berguru sama Imam Syafi'i? Kenapa enggak ngaji lagi Imam Sufyan? Imam Sufyan sanadnya ahli loh, sanadnya dekat sama Nabi." Apa kata Imam Ahmad? "Ya fulan, yang namanya sanad ente bisa dapetin dari mana aja. Tapi yang namanya akal yang cerdas saya hanya dapatkan pada Imam Syafi'i." Itu. Jadi Imam Syafi'i akalnya cerdas banget. Ada suatu hari perdebatan mengenai masalah nyolek bini batal apa enggak. Ya, ini yang sering nyolek bini batal apa enggak kira-kira ini. Ada hadis mengatakan bahwasanya kalau kita nyentuh bini kita enggak batal. Berdasarkan hadis Nabi sebelum sholat nyium siapa? Nyium bininya. Ya. Ini termasuk contoh ya dari Nabi Muhammad kalau mau sholat jamaah ngapain? Nyium bini. Udah nyium bini belum pada tadi? Mau nyium batal. Nah itu pertanyaannya. Apakah mencium istri batal? Sebagian ulama mengatakan enggak batal. Kenapa? Nabi kalau mau sholat cium bininya. Udah wudu belum Nabi? Udah. Ya. Akhirnya dibela dengan Imam Syafi'i. Apa katanya? Nyium bini batal. Nyium bini batal. Apa dalilnya? Kalimat aula mastumun nisa dalam surat An-Nisa. Ya. Yang namanya la mastum menurut Imam Syafi'i maknanya kembali ke mana asal, yaitu maknanya lamasa, menyentuh, bukan saling. Karena lamasa maknanya musyarakah, adanya saling menyentuh. Kalau itu saling menyentuh, ya maka maknanya lamasa, panjang dengan lam yang panjang. Tapi kalau misalnya menyentuh saja, maknanya lamasa. Nah, kata Imam Syafi'i berdasarkan ayat itu, perempuan disentuh batal siapapun itu kecuali mahram kita. Nah, dibalikin lagi. Nah, kalau batal, kenapa Rasul nyium bininya enggak batal? Ini cerdas Imam Syafi'i. Dibalikin lagi ya. Yang namanya istri Nabi itu kalau dicium ame Nabi itu kan bisa jadi lagi pakai cadar. Pakai apa tuh? Cadar. Jadi nyiumnya dengan apa ya? Dengan penghalang. Nyium pakai penghalang batal enggak? Agak. Kita kalau nyium bini kita cium jilbabnya batal enggak? Ya kagak. Ada lagi tuh hadis. Nabi lagi sholat, Sayyidah Aisyah karena rumahnya sempit, akhirnya Nabi ketika sujud angkat kakinya Sayyidah Aisyah. Tuh, Nabi angkat kakinya Sayyidah Aisyah. Dibalikin lagi, Sayyidah Aisyah emang tidur enggak pakai celana. Pakai penutup. Berarti yang diangkat bukan kakinya langsung, tapi apa? Ada bahan terhalang dengan kain. Jadi kalau nyentuh bini kena kain batal enggak? Kagak, itu logika begitu. Ya. Nah, ini makanya Imam Syafi'i hebatnya, beliau menggabungkan antara madrasah hadis dengan madrasah logika. Jadi bukan cuma sekedar baca hadis doang, tapi ada logikanya juga tuh. Nah, sampai Imam Ahmad lebih milih belajar ke Imam Syafi'i ketimbang ini. Imam Sufyan bin Uyainah padahal alim luar biasa. Dan keutamaannya Imam Sufyan bin Uyainah dikatakan di sini dalam syarahnya, beliau sudah ya qara al-Qur'an, membaca Qur'an dengan khatam, bahkan hafal pada usia arba sinin, pada usia 4 tahun. Ya. Imam Syafi'i 7 tahun. Gurunya berapa tuh? 4 tahun, subhanallah. Wa katabal hadis, dan sudah nulis hadis dalam usia sab'a sinin, 7 tahun, ya. Usia 7 tahun, ya. Kemarin kita membaca ya, Imam Al-Bukhari nulis kitab ini berapa tahun? 16 tahun, subhanallah. Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari 16 tahun. Kita 16 tahun lagi ngapain? Lagi main ya sama anak-anak kobra sini. Ya salam tuh ya. Lagi main sama anak motor, lagi nongkrong sono. Ini Imam Bukhari 16 tahun sudah ngarang Sahih Bukhari, subhanallah.
yang dikatakan oleh Imam Haddad makuri'a al-Bukhari sahih al-Bukhari illa wan nabi hadir, tidaklah dibaca sahih Bukhari melainkan Rasulullah hadir. Mudah-mudahan Rasul hadir di majlis kita, amin. Karena jangan salah ya, jangankan majlis hadis, pengajian nahu aja Nabi bisa hadir. Ya, saya pernah baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, suatu hari Habib Ali bin Muhammad Al-Habisyi, pengarang Maulid Simtud Durar, itu lagi ngajar nahu. Dan beliaulah pelopor pengajian nahu ba'da sholat subuh. Nah, jadi kalau dulu ngaji nahunya ba'da subuh, kenapa? Alasannya kata ulama, kalau belajar nahu, kalau lagi ngantuk, kagak konsen. Orang abis subuh lagi seger-segernya, itu lagi fresh-freshnya. Tapi yang ngaji, dikit, yang ngaji man beberapa orang. Kalau kayak kita yang ngaji, ya ada yang pojokan sono, ada yang di tiang sini, ada yang pules, ada yang ngantuk-ngantuk. Ternyata ada juga yang ngantuk, namanya ngaji nahu abis subuh. Ya. Ada yang ngantuk ketiduran, di tidurnya di ngimpi. Apa ngimpinya? Dilihat cahaya, 3 biji lewat. Cahaya yang pertama lewat besar, cahaya yang kedua lewat besar, yang ketiga ditarik, diambil sama dia, ditarik. Oh ternyata si fulan ada orang, ditanya, man anta? Ana Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa man huma? Siapa yang tadi lewat kedua? Huan Nabi. Ya, wa abi. Itu Nabi dan ayah saya Sayyidina Ali. Beliau berdua pengen hadir di majlisnya nahunya Imam apa Habib Ali bin Muhammad Al-Habisi, subhanallah tuh, ya. Jadi kita jangan remehkan majlis kayak begini, insyaallah nih hafat alaihim malaikat. Malaikat kumpul bareng-bareng kita ini, ya. Nah, ini luar biasa ya, gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Sufyan. Kemudian, ya. Imam Sufyan bin Uyainah dikatakan, nih dia. Ada dulu ulama namanya Hasan Al-Basri ya, terkenal pernah dengar namanya ya, Hasan Al-Basri ya, gitu. Ini suatu hari Hasan Al-Basri yang murid Imam Sayyidina Ali pernah melihat begini, ra'aitu saghirun yabki. Kata Imam Hasan, aku pernah lihat ada anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Ini Imam Sufyan masih kecil. Fakultu ya sabi man darabak abuk au umuk. Siapa yang mukulin ente? Anak kecil kok nangis? Ibu ente yang mukul. Bapak ente yang mukul ente sampai nangis gitu. Ya ada anak kecil nangis nih. Yang lihat tuh ulama besar Hasan Al-Basri. Apa kata ini anak? Ya ammi ma darabani abi wala ummi. Bapak ibu saya enggak mukulin saya wahai paman. Walakin abki min khaufi jahannam, akan tapi aku nangis karena takut neraka jahannam. Subhanallah. Anak usia 7 tahun udah nangis takut api neraka. Kira-kira kalau anak kita nangis kenapa? HP-nya diambil sama emaknya. Lagi main HP diambil emaknya, nangis gitu. Itu anak zaman sekarang. Anak zaman dulu nih Masya Allah, nangis takut ame akhirat, takut neraka. Fakultu lahu ya bunayya ma'asagiri sinnik takhof min jahannam. Wahai anakku, engkau umur segini sudah takut api neraka. Subhanallah. Apa kata Imam Sufyan masih kecil? Ya ammi ra'aitu ummi idha tobakhat tatsrukul hatab as-sigar tahtal kibar. Fa'abkani dhalik. Wahai paman, aneh sering lihat ibu aneh kalau masak, beliau biarkan itu kayu bakar kecil yang panas berada di tumpukan kayu bakar yang besar. Maka aku menangis melihat kayu bakar yang kecil itu. Insyaallah. Maksudnya apa? Dibayangin ya Allah. Aneh orang kecil ntar masuk neraka kebakar kayak itu api ya Allah. Anak kecil loh. Apa? Akhirnya apa? Akhirnya ini Hasan Al-Basri tertarik dengan anak ini. Ini anak luar biasa ini. Enggak ada anak kayak begini. Apa katanya? Ya bunayya, wahai anakku, halaka antushibani hatta u'allimaka mimma 'allamani Allah minal ilm. Wahai anakku, mau enggak engkau ikut saya? Ntar saya ajarin ilmu yang Allah ajarin sama saya sama kamu. Apa katanya? Qala 'ala syartin. Saya mau wahai guru dengan satu syarat. Apa itu? Ju'idza ju'tu tut'imni. Bisa enggak engkau kalau ane lapar engkau kasih makan saya? Idza atashtu tusqini. Bisa enggak engkau kalau saya aus engkau kasih minum saya? Wa idza maridtu tushfini. Kalau saya sakit bisa enggak engkau nyembuhin saya? Wa idza zalaltu taghfiruli. Kalau aku itu terpleset, taghfirli, engkau bisa ampuni saya. Masyaallah. Wa idza muttu
Tuh ini kalau ane mati tolong hidupin saya. Kalau ente bisa ini semua, ane mau jadi murid ente. Subhanallah. Apa katanya? La aqdir ala zalik. Wahai anakku, ane enggak bisa begitu dah. Tuh ya. Qala ana ala babi Malik yaqdir dzalika kullih. Tuh ya. Artinya apa? Ini Imam Hasan Al-Basri mengaku tidak mampu. Kalau begitu belajarnya ya Allah aja dah. Karena yang bisa begitu siapa? Allah doang tuh, subhanallah. Ini anak kecil tuh, ya. Makanya para aulia, para solihin itu memang sudah nampak kewaliannya sejak kecil. Imam Nawawi yang dikisahkan, Imam Nawawi masih kecil, umur 7 tahun juga. Anak-anak kecil pada main, pada main di luar. Imam Nawawi lagi duduk nangis baca Quran, subhanallah. Ada nggak anak seumur segitu di kita nih yang lagi malam apa lagi di rumah nangis baca Quran? Ada nggak? Kayaknya jarang ya, mungkin ada, jarang, langka ya. Akhirnya apa? Seorang ulama lewat. Apa kata ulama? Nih, tolong jaga nih anak ini. Ini besarnya nanti jadi ulama. Jadilah Imam Nawawi. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita kenal dengan Tariqah ya, Al-Qadiri. Beliau dari bayi udah puasa. Dari bayi, Bu, udah puasa dari bayi. Ketika ibunya melahirkan, pokoknya kalau bulan puasa itu Syekh Abdul Qadir bayi kagak mau nyusu mamanya. Jadi orang-orang tetangganya nanya nih mamaknya si Abdul Qadir. Ya, ya Ummu Abdul Qadir. Abdul Qadir nyusu enggak? Enggak. Oh, berarti hari ini puasa. Gitu aja. Jadi ngukurnya dari siapa? Dari si Abdul Qadir, baik, terjaga. Ya. Tapi jangan khawatir ya, juga banyak ulama-ulama besar yang memang ya dari maksiat dulu. Ada gitu. Al-Imam Junayd Al-Baghdadi, contohnya Imam Junayd Al-Baghdadi. Imam Junayd Al-Baghdadi asalnya tukang gulat, tukang apa kalau kita smackdown sekarang, tukang berantem, tukang gulat. Suatu hari Imam Junayd Al-Baghdadi bergulat dengan seorang tua. Ketika lagi salaman, lagi deketan, nih orang tua bisikin, ya Junayd, ane min dzurriyyati Rasulillah, ane ini keturunan Nabi, ane punya di kampung keluarga lagi nungguin ane bawa duit hadiah. Mau enggak ente ngalah ame ane ame keturunan Nabi biar ane menang, biar ane bisa pulang bawa duit. Imam Junayd saat itu udah jadi apa? Udah jadi champion, udah jadi juara, udah jadi pemenang, udah terkenal kuat. Akhirnya tuh karena rasa ibanya dengan zuriyah Nabi, Imam Junayd yang luar biasa rela dibanting ame tuh orang. Sampai kalah, sampai KO. Pura-pura. Sampai Imam Junayd dibully. Ya, kalau kata kita dicengin, ya. Sampai malu Imam Junayd, subhanallah, berkah mengalah dengan keturunan Nabi malam yang ngimpi ketemu Rasulullah. Ya Junayd, ya karena engkau sudah rela namamu dijatuhkan, maka saya angkat-angkat namamu menuju Allah. Diangkat jadi wali min awliyaillah gara-gara rela ngalah dengan keluarga Nabi. Tadinya pegulat. Tiba-tiba jadi siapa? Wali min awliyaillah tuh. Ya, jangan diremehin. Ya, artinya apa? Buat para jamaah mungkin kalau kita maksiat jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ada lagi yang namanya gurunya Imam Syafi'i namanya Fudail bin Iyad. Ini wakilah ada yang mengatakan orang lain. Tapi singkat cerita, ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Namanya siapa? Malik bin Dinar. Ini kalau di kita Malik bin Rupiah kali ya gitu. Karena dinar ini kan nama duit ya. Malik bin Rupiah gitu. Malik bin Dinar. Suatu hari, suatu malam, ini Imam Malik bin Dinar lagi sholat. Yusolli lail, biasa. Yaqumu fil lail. Datang seorang pencuri mau nyolong ke rumahnya. Mensalah masuk rumah. Malah masuk ke dalam rumahnya ulama. Ketika masuk ke rumah Imam Malik bin Dinar, enggak dapat apa-apaan. Illa Quran wa kitab. Ya, salah masuk. Kalau masuk rumah Pak Haji mungkin banyakan dikit ya. Ada motor, ada Mio, ada NMAX gitu. Ini masuk rumah Ustadz lagi. Kitab semua. Akhirnya tuh kegep lah nih maling ya, ketangkep basah. Ente pulan ngapain? Karena udah ketahuan minta maaf, ya Imam maafin saya. Saya pikir tadi di dalam ada harta yang bisa saya ambil, ternyata gak ada apa-apaan. Singkat cerita ya, akhirnya Imam Malik bin Dinar ngajak begini, ya fulan ente kenapa nyari gituan? Kata malingnya, iya ane buat nyari kenikmatan, pengen nyari hidup enak gitu. Oh, mau gak engkau saya ajarin sesuatu yang lebih enak dari itu? Mau, apa? Ente ambil wudhu sekarang, ente sholat bareng aneh. Maling diajak apa? Sholat. Maling tuh wudhu,
rapi wudu, dia sholat bareng Imam Malik bin Dinar, sholat di belakang, nikmat. Kenapa? Sholat di belakang wali, masya Allah. Habis sholat rapi, selesai salam, itu maling request, nambah lagi boleh nggak nambah lagi? Oh iya boleh boleh, sholat lagi jamaah lagi, oh sholat lagi, nikmat sholat tuh, masya Allah, malam baca Quran ya, kayak tadi suara Ustadz ya, Ustadz Aminuddin, masya Allah, nikmat bacanya, merdu suaranya tuh. Selesai salam, nambah lagi boleh, nambah lagi sampai menjelang sahur, Imam Malik bin izin, ya fulan saya izin, saya mau makan sahur, oh saya boleh nggak ikutan sahur? Ikutan sahur, subhanallah. Sampai menjelang apa? Menjelang waktu subuh, pengen berangkat ke masjid. Ditanya sama dia, Imam mau kemana? Mau ke masjid? Boleh nggak saya ikut ke masjid? Ikut ke masjid, subhanallah. Bukan cuma sholat malam, sahur juga, ke masjid juga. Terus sampai pulang dari masjid ngomong nih, ya Imam, saya sudah mendapatkan kenikmatan yang kau janjikan. Boleh nggak saya nginep lagi 3 hari di sini? Nginep 3 hari, tuh maling nginep. Ya, setelah itu maling nginep 3 hari, balik ke base campnya, temennya nyariin, ye ente kemana aja udah aneh cari-cariin 3 hari gak nongol-nongol, gimana dapat kemarin, nggak dapat apaan? Iya kata ini maling, sarqoni qoblaan asrikohu, itu imam sudah nyolong hati saya sebelum saya mencuri hartanya, subhanallah. Itu namanya maling jadi wali itu ya. Eh, kembali lagi, kita nggak boleh itu yang namanya mencemooh orang ya, apalagi orang baru bener baru ke masjid dikata tumben ke masjid gitu. Kira-kira besok masjid lagi ya? Kagak. Nah, ya, jadi kisah itu begitu. Nah, kemudian Imam Bukhari melanjutkan qala ya, akhbarana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ini gurunya Imam Sufyan. Sami'a Al-Qamah ibn Abil Waqqas Al-Laisi. Kemudian beliau mengatakan Sami'a Al-Qamah. Nah, jadi ada beberapa lafaz tahammu dalam hadis. Nanti kita akan jelaskan. Ada hadasana, ada akhbarona, ada sami'a. Yang paling kuat adalah sami'a. Sami'tu. Karena kalau orang dapat khobar biasanya enggak langsung. Tapi kalau sami'tu itu mendengar langsung dari orang yang menyampaikan berita. Nah, kemudian abis Al-Qamah barulah beliau mendengar daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi hadis ini riwayat Umar bin Khattab ya, ditaruh di paling awal karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Sami itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, aku dengar Imam Umar bin Khattab apa? Sahabat Nabi Umar bin Khattab di atas mimbar, faqala. Nah, ini ngomong-ngomong jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, ini disebutkan kata mimbar, ini enggak sembarangan. Jadi beliau ini menggambarkan bahwa ketika beliau dengar hadis ini, kata Imam Al-Qamah, saya dengarnya beliau nyampein di atas mimbar. Tapi mimbarnya enggak begini. Mimbar di zaman Nabi itu terbagi ada 3 undakan. Ada yang mengatakan 2 tangga yang pertama buat jalan dan 1 buat duduk. Jadi 3 undakan. Dan ketika di zaman ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adab Rasul kalau khutbah kan naik tuh 2-3 di atas ya, ini yang bikin mimbarnya namanya Bakum Ar-Rumi namanya ya, sahabat namanya Bakum Ar-Rumi. Ketika naik ketiga mimbar di atas lagi khutbah, ada suara tangisan ya, nangis, siapa yang nangis? Oh ternyata wakila itu pohon kurma. Nah, ketika itu turunlah itu khalifah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq dirinya enggak di atas. Dirinya di tangga kedua. Nah ini. Adab. Ya, enggak di atas. Kenapa? Di atas tempat dirinya Nabi, ana di bawahnya. Ketika di zaman Sayyidina Umar, turun lagi ke bawahnya. Ya. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bingung. Ana mau diri di mana? Udah habis nih. Ditambahin 9, jadi ditambahin 6 jadi 9. Jadi mimbarnya tinggi. Kayak di Kuitang mimbar tinggi itu. Kayak kalau di kita jarang-jarang ada yang mimbarnya tinggi di mana? Di Masjid Nabawi tinggi itu, tinggi. Nah, itu mimbar zaman Nabi begitu tuh. Nah, jadi Sayyidina Umar khotbah menyampaikan hadis ini di mimbar, qala yang mengatakan sami tu Rasulullah yaqulu innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal tergantung dengan niat, wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Ya, ini ada dua hadis yang berbeda. Kata yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua innama likulli imrin ma nawa. Ini sebegitu pentingnya masalah niat. Saya punya kesimpulan begini. Hidup kita tergantung apa yang kita niatkan. Kalau yang niatnya pengen mati husnul khatimah, insya Allah husnul khatimah. Kalau yang niatnya pengen mati dalam keadaan buruk, menyimpan keburukan di hatinya, maka yang Allah tampakkan itu. Ya. Maka ada suatu hadis yang sangat populer dalam hadis Arba'in Nawawi, dikatakan ada seseorang beramal amalan baik, hatta bainahu wa bainal jannah illa dhira', sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Tapi di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan buruk, maka masuk neraka. Ada yang protes sama saya begini, Ustaz, Allah gak adil Ustaz. Loh kok gak adil, kenapa? Ada orang beramal-amalan baik sampai dia sama surga tinggal sehasta lagi, deket banget sama surga. Pas di ujungnya, su'ul khotimah. Kalau begitu Allah gak adil loh Ustaz. Kalau begitu saya ngapain sholat capek-capek, ntar saya begitu kayak dia. Gitu katanya. Ya. Dijawab sama ulama. Orang itu mengamalkan amalan baik di zohirnya saja, tapi niatnya bukan berbuat baik. Ya. Jadi kalau ada orang setiap hari rajin ke masjid, setiap hari nyumbang, sedekah dan sebagainya, tujuannya untuk nyari popularitas, tujuannya agar dipuji orang, maka dia gak disebut ibadah kepada Allah. Dan itu niatnya nanti di hari kiamat, sebelum dia meninggal, akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita bisa lihat aslinya orang pas meninggal. Sama, ada orang berbuat buruk sampai dia aman raka tinggal sehasta lagi, pas pengen meninggal, subhanallah, ngucapin la ilaha illallah. Kata ulama, dia memang orang buruk, tatoan, tukang nongkrong ame orang gak bener, tapi di hatinya baik, di hatinya pengen bener, mani belum bisa ninggalin maksiatnya, belum bisa ninggalin hawa nafsunya, pengen baik, pengen ngaji, malu, cuman malu ke masjid. Karena hatinya bener, di akhir hayatnya Allah munculin niat yang bener, sampai meninggalnya husnul khotimah tuh. Ya, ngeri. Kita gak tahu kadang-kadang kita berbuat baik motivasinya apa. Ya, kita kadang-kadang kagak ngerti nih, kenapa kita berbuat baik tapi kadang hati suka kotor. Nah itulah ya, jadi ini masalah niat ini sangat penting. Makanya Imam Bukhari meletakkan hadis ini nomor satu. Beliau berharap agar ketika beliau tulis Sahih Bukhari dengan niatan yang benar, niatan yang baik. Dan subhanallah, Allah wujudkan niat Imam Bukhari. Ini kitabnya Allah jadikan kitab yang sangat-sangat manfaat, karena innamal a'malu binniyat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kita mungkin bulan yang akan datang. Ini hadis sangat panjang ya, sangat panjang, bahkan Imam Suyuti ngarang satu kitab namanya Al-Ashbah wa Nadha'ir, itu ngebahas kitab masalah hadis ini ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Dalam riwayat yang lain dikatakan hadis ini masuk ke dalam 70 bab ilmu. Jadi gak mungkin saya jelaskan ini sampai selesai. Insya Allah kita tunjukkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita doakan Allah kasih kita umur panjang. Biar bisa kita lanjutkan pelajaran kita. Bisa ibadah dan kita bisa bertakarub kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan semua para jamaah yang hadir tidak pulang, melainkan semua masalahnya diselesaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang mendapatkan barakah, mendapatkan ilmu yang manfaat kita semua. Yang hadir mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal alamin ala hadhihi niyya al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah. Syiril Fatihah. Qiraatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa ikhtimna bil khair waj'al wa dhurriyyatana min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim